Kalau penelitian awal saya di sini tahun 94. 94 dulu ya, hanya ini dulu, hanya peninjauan dulu. Yeah. Itu menentukan titik-titik kira-kira bentuknya bagaimana. Terus 95 saya kesini lagi. Karena penggalian struktur-struktur itu, struktur-struktur bangunan, tapi kita masih belum bisa menyimpulkan itu bangunan apa. Memang indikator kuatnya ini bangunan suci. Masalahnya kita menemukan potongan arca bagian kaki. Arca itu waktu itu kemudian dititipkan di salah satu warga di sini karena yang pemilik tanah. 95 ya. Dan di sini ya, kondisi di sini, kemudian laporan-laporan teman-teman yang lain, di sini tuh banyak atau ada arca-arca yang bergaya Buddha. Nah, dari situ kita gabungkan gitu, kemungkinan ini Buddha. Oh, candi. Candi ya. Iya, bukan unden ya. Candi. Candi. Kuat dugaannya di situ candi ya, sini, Pak ya. Iya. Jadi kedatangan Pak Nanang ya dari tim arkeologi Jawa Barat. Balai. Kita kan berdasarkan laporan dari masyarakat ini karena ada untuk pengembangan pariwisata itu. Nah, sekarang pariwisata ini yang dikembangkan di sebelah mana? Ternyata kan di daerah sana. Nah, silakan aja. Antara peninggalan dengan pariwisata ini saling mendukung. Jadi dengan demikian masyarakat mengerti, masyarakat akan menghormati, akan ikut merawat, nggak akan merusak lagi. Terus ini juga nanti bisa kita lestarikan. Ya, minimal diadakan pelestarian dan pelindungan dulu lah. Ini harus dilindungi dulu. Maksudnya itu langka sekali. Di daerah Lampung bagian selatan satu-satunya. Enggak ada lagi. Satu-satunya. Jadi kelangkaannya itu sangat-sangat tinggi. Ya, jadi kalau kita maksudnya kalau mau merekonstruksi kan enggak mungkin. Maksudnya materialnya kurang. Mungkin kita akan membangun lagi seperti merekonstruksi kayak Candi Prambanan yang dulu hancur berdiri lagi, Borobudur dulu hancur berdiri lagi. Ini enggak mungkin. Maksudnya bahannya kurang. Tapi setidaknya jejaknya kan masih ada. Ya, itu lestarikan jejak itu. Jangan tambah rusak lagi. Tetap dilestarikan aja. Seperti misalnya yang di dalam pura itu tadi. Enggak apa-apa, silakan gitu. Tapi jangan mendirikan bangunan lagi di yang permanen, ya. Permanen di atas itu lagi. Atas ya. Ya, jadi silakan. Nah, karena di sini ada peninggalannya bagaimana? Iya, betul. Silakan, lebih bagus itu untuk pengembangan sebagai satu kawasan wisata. Nah, tapi tolong biar dua-duanya ini saling memberikan manfaat. Jalan. Ini tetap dimunculkan aksi langkah Bapak ke depannya supaya dengan peninggalan ini bisa terwujud itu. Itu maksudnya. Kamu itu juga sudah memberikan data-data yang kamu punya, balai arkeologi punya ke kabupaten, itu sudah. Memang, tapi karena sana itu ya tenaganya kurang, terus perubahan itu ya kan teman-teman media tahu lah, baru sekian bulan bupati ganti, staff-staff itu ganti semua, data itu nol lagi. Mungkin harapan kami dari sisi arkeologi ya. Jadi sama, jadi melestarikan ini, mengembangkan ini, mengkaji ini, itu ya. Jadi saya kebudayaan itu di bawah pariwisata. Dinas pariwisata dan kebudayaan. Ya. Bener nggak ada sejarah peninggalan? Kan kami orang ini kan awam nih Pak. Jelas Pak, nggak usah ragu-ragu. Jadi kita melihat bareng-bareng. Berarti ini harus dikembangkan Pak. Ya. Tentu dalam bentuk dari pihak arkeologi. Aksilah dari tim itu. Kalau memang sudah nyata pasti ada, dikuatkan oleh pihak yang berwenang, kan kita pasang pelang, ya. Pak. Jadi nah, dari kemarin, ada identitas loh. Dari pihak pemilik lahan termasuk ya, ini juga. Kalau ini mau dikembangkan untuk kepentingan negara, kami siapa? Tentu ke depannya nanti kan jadi wisata cagar budaya kan. Iya. Ya. Demikianlah pemirsa. Dari PT Putih, Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, Ketapang TV mengabarkan untuk Anda.